pemberian insentif ini bukan karena memang kita menggaji RT RW, tapi RT RW sudah bekerja membantu pemerintah. Insentif ini pun tidak akan dinikmati oleh RT RW sebetulnya, karena pemerintah tidak menyiapkan biaya operasional dalam RT RW melayani masyarakat. Kita berikan sekian, mereka malah nombok. Tapi niatnya adalah bagaimana kita sebagai aparatur pemerintah melayani masyarakat. Mudah-mudahan jasa baik Bapak Ibu sekalian partai RW jangan dinilai dengan duit, tapi dengan niat dari hati yang ikhlas, sehingga berbuat itu akan jadi positif. Karena kalau ini positif, niat ikhlas, pahala ini tidak akan berhenti, akan dicatat terus sampai akhir dunia.